Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anton Wibowo dari Sidareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Saya pengelola TBM Bengkel Ikro ini. Nah, ini TBM ini koleksi TBM. TBM atau perpus. Jadi kalau perpus kan negeri, nah kalau swasta itu punya pribadi itu TBM namanya, Taman Bacaan Masyarakat. Ini koleksi kami TBM. Loh, rental gratis. Jadi di sini tuh kami menyediakan buku dipinjamkan secara gratis, free, enggak ditarik biaya sepeser pun. Nah, alhamdulillah saya dapat bantuan ini. Bantuan gratis rak buku 2024 dari ini. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, bantuan gratis. Nah, ini mau unboxing. Kita buka ya. Oh ya, ini sekedar info ya. Kemarin pas saya dapat ini, kan ada nota, ada yang harus ditandatangani dan lain-lain itu, saya cek harganya 1.298 atau 1.300 kurang 2.000. Itu rak itu saya beli 170.000, tapi rak piring buat rak buku. Karena saya bingung belinya. Jadi, nah ini seperti apa ya, barang seharga rak buku seharga 1.300 kurang 2.000. Kita unboxing langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini. Wih, oh kayu banyak, kira logam. Nih, wah ini wah masangnya susah, ini bautnya banyak banget. Ini bautnya aja segini. Terus apa lagi ini? Oh, rak kayu tapi. Ini kayu, jadi kayak lemari buffet apa ya? Lemari apa yang namanya sih, Mandar? Kayak Olimpik apa ya? Iya. Iya, jadi semacam kayak rak Olimpik. Itu bahannya tuh. Bagus sih. Bahannya tebel, berat. Nah, ini kaki-kakinya mungkin. Ini, nah ini permasalahannya, saya bingung ini ngerapinya gimana. Ada petunjuknya enggak ya? Ada buku panduan ngerapinya enggak ini? Oh, di sini nih, Perpusnas RI, produk tipe rak buku. Oh, ini yang dibutuhkan. Mungkin ini, itunya, buku panduan ngerap kayaknya. Ini raknya sebanyak ini, ya apa? Bautnya sebanyak ini. Oke, ini sekedar unboxing ya. Nanti setelah dirakit, kita videoan lagi. Seperti apa rak ini, bantuan dari Perpusnas Indonesia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.